Video ini akan membawa anda ke sebuah sekolah di Lahad Datu, iaitu Sekolah Kebangsaan Pekan yang merupakan sekolah tertua di daerah ini. Selain mempunyai kelas aliran perdana dan prasekolah, sekolah ini juga mempunyai program pendidikan khas integrasi. Kamu tengok tu? Saya tengah tengok berita OKU ni. Apa tu maksud OKU? OKU tu orang kelainan upaya. Di sekolah kita ada OKU kan? Ya, tapi mereka dipanggil MBPK dan belajar di PPKI. Gimana kita mau tahu tentang PPKI? Ada. Jom kita pergi ke galeri, Bu. Jom. Galeri Walk PPI SK Pekan terletak bersebelahan dengan bangunan PPKI. Dahulunya sebuah pondok yang terbiar dan tidak berhias. Kini ia dilengkapi dengan aneka warna yang menceriakan serta landscape yang menarik. Lokasi yang strategik berada di laluan utama membuatkan tempat ini mudah untuk dikunjungi dan mesra pengguna. Persekitaran yang terbuka dan dikelilingi pokok-pokok, bunga nan mekar membuatkan pengudaraannya lebih nyaman, tidak sesak, lagi menceriakan. Gaungan penggunaan bahan bercetak dan QR code dapat menjimatkan penggunaan ruang di samping pengaplikasian pendigitalan. Tanpa membuang masa, mari kita sama-sama melihat aktiviti-aktiviti yang ada pada Galeri Walk PPI. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Kamu berdua ni dari kelas mana? Kami dari kelas Mentelek mau melawat Galeri Walk. Boleh. Mari Cikgu bawa kamu melawat Galeri Walk. Sebelum kita mula, cikgu akan imbas dulu rekod penggunaan Galeri Walk. Okey. Okey, yang pertama adalah jawatan kuasa peringkat khas sekolah SK Pekan, okay, yang diketuai oleh Encik Rahim bin Damit, timbalan pengurusi dia Puan Arma bin Ahmad, dan ini adalah jawatan kuasa dia. Okey, kita pergi kepada inklusif. Okey, apa maksud inklusif? Okay, inklusif ni adalah MBPK ni belajar bersama murid arus perdana, inklusif separa dan inklusif penuh. Ini adalah carta alir MBPK. Okay, di sini juga terdapat QR code untuk bahan digital berkenaan maklumat PPI SK Pekan Lahad Datu. Yeah, ini ada, di sini ada laporan PPI, modul PPI, minute mesyuarat PPI dan juga gambar aktiviti PPI. Jadi macam mana murid-murid? Apa yang kamu dapat pada hari ini? Banyak yang kami baru tahu tentang MBPK dan PPI ini, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Bilangan cendawan yang ada di sekitar galeri walk ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas Sarah, sekarang kamu tahu apa itu PPI? Tahu. Program Pendidikan Inklusif. Bijak.
juga. Bukan gigi. Ini apa gigi? Kok tak nampak kah? Itu rumah cikgu. Macam ini kan rumah. Mana? Ini. Lemon. Ini. Ini. Orange. Laporan dokumentasi inklusif in networking school 2022 masa 11 pagi hingga 12.45 tengah hari dan kuasa pendidikan khas sekolah JPKS bilangan 1/2022. Rekod penggunaan Gallery Walk PPI SK Pekan Hadatu. Tahniahlah. Nah, tahniah sih. Program pendidikan inklusif ni ataupun PPI ini telah mula dilaksanakan sejak tahun 2019 dan SK Pekan dilantik menjadi sekolah pusat bermula tahun 2021 hingga kini. Gallery Walk PPKI, tujuan utamanya ialah untuk kita berkongsi kepada warga sekolah dan warga luar apakah sebenarnya yang dikatakan sebagai MDPK dan pendidikan inklusif. Semoga dengan ada gallery ini, warga sekolah dan warga luar tidak akan memandang rendah ataupun double standard terhadap MDPK. Mereka perlu dibantu dan diberi kasih sayang yang sebaiknya. Sungai Segama airnya bersih. Airnya bersih, cantik sekali. Kami nak ucapkan terima kasih. Insya Allah berjumpa di lain kali.